kita mau unboxing haymaker merek Gorilla. Ini packingnya, dustbooknya kayak gini, warnanya hitam. Jadi ada dua pilihan warna, hitam sama chrome. Tapi di sini tulisannya 19 LED, padahal cuma 16. Ini ukuran 5,75. Merknya Gorilla. Ini yang mungkin yang ngeprint salah. Sebenarnya 16, bukan 19. Kita buka isinya. Ada pelindungnya. Ini dari spon. Nah, terus ini barangnya. Ini warna hitam. Ada tulisannya .SAE. Terus yang merek Gorilla di sini ada tulisannya Gorilla. Gorilla. Ini kayaknya stikeran sendiri, apa? Kayak sablon gitu loh. Iya, sablonan sendiri. Sini ada tanggal produksi. Bulan produksinya bulan 3 tahun 2020 ini. Barangnya kayak gini. Ini untuk lampu, soket lampu utamanya. Yang hitam ini main. Terus ini lampu dekat, ini lampu jauh. Terus yang ini, yang putih ini lampu kota. Ini sen kanan kuning, ini sen kiri. Barangnya sama kayak yang dus hitam itu yang impor. Harganya lebih murah kemungkinan karena dia itu importir besar, jadi di branding sendiri sama si Gorilla ini. Jadi dia di branding sendiri, dikasih merek Gorilla, padahal barangnya sama, sama kayak yang impor. Ininya busanya juga sama, cuman kardusnya aja yang beda, agak tipis kardusnya. Ini di sini dikasih logo Gorilla sendiri, walaupun ini salah. Sebenarnya 16 bukan 19. Ini kayak gini. Yang impor juga busanya kayak gini, sama persis. Ini unitnya sama kan. Yuk kita coba anu cahaya lampunya, cahayanya kayak gimana. Oke, sekian dulu, tak nyiapin akinya dulu. Tes cahaya lampu Haymaker 5,75N merek Gorilla. Yuk, wih. Masane sing ireng. Untuk masane yang ireng hitam. Ini lampu dekat. Lampu dekate. Lampu jauhe, Mas. Ini lampu jauhe. Lumayan. Terus nganu, Mas. Apa? Sen, Mas. Sene, sen kanan lampu warna apa, kabel yang warna kuning. Terus sen kiri yang warna biru. Yang putih lampu kota, putih lampu kota. Coba lampu utamanya nih, Mas, sekali lagi, Mas. Nah, ini lampu dekat, ini lampu dekat, sing lampu jauh, Mas. Nah, ini lampu jauh ya, dim, main terang. Yuk, wes, oke, Mas.